Assalamualaikum. Hari ini saya akan share satu lagi berkenaan dengan set dan fungsi. So soalan dia, diberi set X sama dengan 2, 3, 5 dan set Y sama dengan 4, 15. Wakilkan hubungan faktor bagi antara set X dan set Y dengan menggunakan gambar rajah anak panah, pasangan bertertib dan juga graf. So dia punya key kat sini sebenarnya adalah ni lah. Okey, faktor bagi. Okey. Faktor bagi. So maksud dia set X ni adalah faktor bagi Y. So kita kena fahamlah. Kita kena faham sebelum kita nak buat ni kita faham maksud faktor bagilah. So faktor bagi ni maksud dia contoh macam 4 kan. 2 adalah faktor bagi 4 disebabkan okey. 2 faktor bagi 4 disebabkan 4 ni kita boleh tulis dengan 2 kali 2. Sebab tu dah 4 ni adalah 2 adalah faktor bagi 15. Okey, so nak jawab soalan ni. Okey sekejap Okey, so yang pertama tadi, okey, dia faktor bagi So maksud dia kita ada dua set dekat sini. Set X dan kat sini adalah di sini adalah set Y. So ni ada 2 3 5. So dekat sini ada 4 dan juga 15. Okey, 2 3 5 dan juga 4 15. So kat sini 2 adalah faktor bagi 4. Okey, 2 faktor bagi 4. Adakah 2 faktor bagi 5? Bukan So bukan, so tak tertulis. 3 faktor bagi 4, bukan. 3 adalah faktor bagi 15. So 3 faktor bagi 15. 5 adalah faktor bagi ini bukan 5 15 5 adalah faktor juga adalah faktor bagi 15. So faktor bagi 15. So kat sini maksud dia kat sini kita kena tulis faktor bagi. Okey. So kita baca 2 faktor bagi 4. 3 faktor bagi 15. 5 faktor bagi 15 So ni lah set X, ni lah set Y. So ni adalah gambar rajah anak panah. So yang kedua. So yang kedua kita nak dalam set pasangan bertertib So set pasangan bertertib maksud dia kita akan ini adalah simbol set. Set pasangan bertertib, so kita buat dalam macam yang pertama 2 ke 4. So 2 4 macam ni, 3 15 3 15 dan juga 5 15. So kita tutup set ni So ni simbol set So macam ni 2, 4, 3, 15 dan juga 5, 15. So yang ketiga dia kena buat dalam bentuk graf So dalam bentuk graf kat sini. So kita lukis graf. Ini adalah set X, ini adalah set Y. So kita ada dalam set X kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini kita ada 11. So kita ada 2 dipetakan kepada 4, ini 15 15. So 2 dipetakan kepada 4. 3 kepada 15. 5 juga pada 15. So kita kalau kita nak buat garis pun boleh juga
So set pasangan dalam bentuk graf 2, 4. So ni dia 2, 4 di sini. 3, 15 dan juga 5, 15. So inilah jawapan dia. Yang pertama dalam bentuk anak panah, faktor bagi. Yang kedua dalam bentuk set pasangan bertertib. Dan ketiga dalam bentuk graf. Okay. So inilah penyelesaian kepada soalan. Okay. Done. Terima kasih.